Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi jambore kader Partai Nasdem Jawa Tengah di kawasan Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah pada Senin malam. Di hadapan para bakal calon anggota legislatif serta anggota Partai Nasdem, Anies menyebut Jawa Tengah adalah lahan subur untuk kemenangan Nasdem. Kedatangan Anies Baswedan disambut kader partai dan bacaleg pusat mulai dari provinsi hingga tingkat kabupaten Partai Nasdem. Dalam sambutannya, Anies menyebut Jawa Tengah bukanlah lahan tandus, melainkan lahan subur untuk kemenangan Nasdem. Anies bilang Jawa Tengah bukan kandang untuk satu partai saja, tapi untuk kemenangan partai pengusungnya juga. Di Jawa Tengah adalah lahan yang subur untuk gagasan, untuk perjuangan menghadirkan kebaruan yang istilah kami adalah perubahan untuk menghasilkan keadilan. Jadi semangatnya tinggi dan bentuknya perkemahan. Biasanya perkemahan itu kan bila ada kondisi bencana lalu kita tinggal di tenda. Bila ada kondisi kita maju ke medan laga maka kita berada di perkemahan. Nah ini adalah saya menangkapnya sebagai sebuah persiapan untuk siaga menuju sebuah perjuangan.